segera mendapatkan jodoh. Kita sayang. Sebel, masih menunggu Rizky bilang ucapin ulta pada Lesti. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Doanya apa? Semoga Dede sehat, panjang umur. Jadi orang yang lebih baik. Orang-orang yang baik. Betul, dikelilingi orang-orang yang baik, yang tulus, sukses. Lesti pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21. Momen paling spesial dalam hidupnya karena perayaan ulta Lesti kali ini langsung dirayakan secara megah oleh Indosiar bertajuk konser ulang tahun Lesti Kulpas dengan Ikhlas yang akan digelar sedari jam 20 waktu Indonesia bagian Barat secara live. Dengan pemandu acara kawakan, Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, serta Jirayut. Wow. Apalagi, menilik dari bintang tamu yang dihadirkan, tak kalah menarik ada Fildan D.A., Reza D.A., Putri D.A., Aulia D.A., Rara Lida, Randa Lida, Faun Lida, dan Hari Lida. Sungguh pesta ulang tahun yang begitu megah. Hanya untuk Lesti seorang. Tentu penggemar Lesti menunggu tak sabar penampilan sang idola mereka. Tapi benarkah yang kalian tunggu? Penampilan Lesti atau surprise Rizky Billar atau kejutan romantis hubungan Lesti dan Billar? Ya, sejak tadi malam jam 00 tak ada aktivitas dari Billar yang nampak dalam feed ataupun instastory Instagramnya. Tak ada ucapan, tak ada kata ataupun cerita Billar tentang Lesti. Padahal sehari sebelumnya Lesti telah dipertemukan oleh Billar dengan sang ibunda. Ya, tak ada yang tahu. Padahal itulah momen yang ditunggu-tunggu oleh fan Lesti Billar. Hubungan keduanya didoakan menuju ke jenjang yang lebih serius. Bikin penasaran, penasaran bukan? Sungguh bikin penasaran. Tapi coba kalian baca, amati, telaah dari perilaku gerilya yang dilakukan oleh Billar. Dia update keberadaan dirinya, keberadaan ibunya, tapi tiba-tiba ucuk-ucuk kenalkan sang ibu sama Lesti. Tepatnya bawa ibunya main ke rumah Lesti. Gimana? Heboh kan guys? Iya. Ternyata Billar menggunakan strategi diam-diam tapi pasti. Dari banyaknya ucapan ulang tahun Lesti, Billar di medsos belum memberikan ucapan atau memberikan kata romantis yang ditunggu oleh emak-emak seluruh Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Sebel kan? Sebel. Sebel banget. DPHP ya, menunggu sang aktor menyelamatkan sang putri dari pahitnya kehidupan ditinggal mantan nikah. Sama sih guys ya. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Apakah Billar masih menunggu momentum nanti pas di konser perayaan ulang tahun Lesti dia akan memberikan surprise untuk Lesti sekaligus memberikan ucapan ketika itu? Atau memang sudah tadi malam cuman tidak diupdate di medsos? Karena dari unggahan Lesti yang ada adalah ucapan dari sang asisten ya, sahabat, dan juga dia ya ibu dan bapaknya dan keluarganya tentunya guys ya. Terbukti bahwa Lesti diunggah menyuapi ayah dan ibunya pada tadi malam dengan baju yang sama, yakni baju putih. Itu saja, silahkan kalau komentar, kalau penasaran, sebel boleh sebel. Jangan lupa juga like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.